yang bikin saya datang ke Garut. Budaya seunik ini bikin Indonesia bagus banget. Pak, tas dulu, Pak. Ya. Hai, aku Tiffen dari Perancis, jatuh cinta sama Indonesia. From France, fall in love with Indonesia. Because the nature... the culture... Gimana rasa kopinya? Enak banget. Karena Indonesia bagus banget. Ayo, tarik mang! Everybody line up. Tip. Pertunjukan mau mulai nih. By the way, hi hi hi. Aku lagi di Ciseu nih. Ini tuh di Garut, West Java. Sengaja pas kesini sekarang. Buat lihat ini. Gegel jublek. Susah juga ya ngomongnya. Not only for watching exactly. Aku juga akan ikutan perform. Gimana? Udah cocok belum jadi TTTT? Gelis, yes? Tadi Fen ceritain dulu nih. Gegel jublek ini traditional dancing di sini. Yang ini pupuhu atau pemimpin. The leader of this performance. Mulai acara dengan doa, seremoni yang gak pernah dilupa setiap acara di Indonesia. Okay, music ready? Performance, let's warming up. Performance gegel jublak ini bukan sembarangan. Ini semua yang orang-orang udah terlatih. Termasuk adik yang ini. Aduh, aku sampai geri sendiri aku liatnya. Gegel means gigit, bite. Jublak is a wooden traditional padi processor atau penumbuk padi. Nah, jublak digegel. Waduh, Tetiven takut giginya pada copot. Tapi katanya gak usah khawatir, orang Ciseu strong-strong dong. Dulunya, waktu perang, orang sini atraksi gini to scare, untuk menakuti enemy. Siapa yang gak takut ya lihat orang bisa begini? Kalau sampai digigit, gawat bingit. Seru banget nih, buat yang mau cobain langsung datang di Garut, Desa Makassar. Berapa kilo? Ini kira-kira 25 kilo. Besar banget, coba saya. Boleh. Digigit. Digigit. Ya, boleh digigit. Oke, kita coba ya. Ya, coba. Ayo. Bisa gak? Satu. Terlalu berat. Ini sebenarnya buat bapak, buat apa? Kok sakit digigit? Buat ini kesenian untuk menyambut pasca panen.
Menyambut apa? Pasca panen. Pasca panen. Dulu, iya, panen padi. Oh iya. Dulu kan padi itu suka diganggu sama babi hutan. Biar mengalihkan itu babi hutan, tidak merusak padi. Nah ini ritualnya. Ini ritualnya? Iya. Digigit terus dijoget. Oke. Cerita Teti Fen soal gagal jublak belum selesai. This attraction also held untuk syukuran panen. Makanya yang digagal itu jublak untuk menumpuk hasil panen. It's grateful also hope. Bersyukur sekaligus berharap. Sebagai rasa syukur, tradisi tutup dengan doa dan makan bersama. Ayo, makan. Terima kasih, Ibu. Iya. Ibu, kalau udah habis boleh nambah. Iya, boleh. Terima kasih. Ya, sama gini. Nasinya, enak dan wangi. Nah, kalau udah makan begini, gak cuma untuk pemain, penonton boleh juga ikut makan. Makannya bagus, acaranya bagus, Indonesia bagus banget. The nature also surely bagus. See, no need to ask why I love banget this country. Ah, segar banget. Tingginya 50 meter, trekkingnya gak sampai 15 menit. Langsung bisa nikmati waterfallnya. Teh, sini bakar-bakar. Apinya udah siap. Tunggu saya ya. Kenapa kita mundur? Itu curugnya kelewat, Neng. Oh, iya. Oh ya udah. Makasih ya. Hati-hati ya. Oh, ini dia waterfall-nya. Healing dulu ya, bestie. Neng, helmnya, Neng. Oh, astaga, maaf ya, ah. Wah, benar-benar healing nih judulnya. Jauh dari kota, adanya di kaki Gunung Cikuray. Ini dia Curug Cisarua. Udaranya, airnya, wah segar. Not only refreshing, the water so cold, dingin banget. Aku aja boleh kedinginan nih. Di Cisewu emang banyak curug. Ini salah satunya. Oh ya, curug itu bahasa Sunda. Kan aku lagi jadi Teti fan. Means waterfall atau air terjun. Natural and fresh, air curug juga selalu jernih. Walaupun lagi musim hujan, tapi kalau lagi hujan besar, nggak boleh ya main-main di sini begini. Khawatir ada kayu atau batu dari atas. Kalau sekarang, pas. Malahan, karena airnya ini emang bersih, kita bisa ambil ikan. Biasanya ikan sembunyi di balik batu. Kayak udang ya, ada udang di balik batu ya.
Nah, ini ikannya. Kebayang dong, fresh from the river. Ah, segar banget. Tingginya 50 meter, trekkingnya gak sampai 15 menit. Langsung bisa nikmati waterfallnya. Teh, sini bakar-bakar. Apinya udah siap. Eh, tunggu saya ya. Fresh, healthy, tasty banget. Walaupun tidak ada bumbu, enak banget. Dingin-dingin, paling enak cari yang hangat-hangat. Bakar ikan yang tadi ditangkap. Apalagi kalau sama teman-teman. Yuk makan yuk! Yuk! Enak banget. Bagaimana betah di Indonesia? Betah karena Indonesia bagus banget. Kang. Iya. Yuk, kita jalan ke sana, siapa tahu di sebelah sana ada yang merah. Oke, saya bantu ya. Jangan, ini berat, biar aku aja. Oh, ya udah, kita ke sana ya. Iya. Iya. Yuk, kita jalan ke sana, siapa tahu di sebelah sana ada yang merah. Oke, saya bantu ya. Jangan, ini berat, biar aku aja. Oh, ya udah, kita ke sana ya. Iya. Hehehe, gak kalah kan sama Dylan dan Milea. Kenalin dulu, ini Dylan, Kang Adi. Panggilan kerennya Kang Karum. Jauh ya. Tapi gak apa-apa, keren aja ya kata dia. Oke, kalau sama si merah ini, semua sudah tahu dong. Salah satu hasil bumi kebanggaan Indonesia. Yeay, kopi! Di Garut, Desa Kramat Wangi, is one of the plantation and the fine traditional coffee maker. One of their speciality is kopi wine. Kopi wine terkenal khas Garut. Eh, bicara kopi, kapan bisa dipanen? Sebentar lagi ini mau panen raya. Mm-hmm. Kalau kopi dalam setahun itu panen rayanya satu kali. Oh, berarti satu kali satu tahun? Iya, panen rayanya. Kebetulan ini sekarang udah mulai panen, makanya ada udah ada yang merah, cuman baru sedikit-sedikit. Berarti berapa hari lagi bisa dipetik? Mungkin ini 2 minggu lagi juga bisa dipanen ini. Nunggu, bisa? Tinggal nunggu merah aja. Gitu. Oh. Nggak sembarangan buat menghasilkan kopi yang istimewa. Suhu, tanah, cara merawat, sampai jenis tanaman yang ada di serandingnya akan jadi rasa dari kopinya. Misalnya nih, di sekitarnya banyak kebun buah. Maka rasanya sama aroma kopi bisa jadi fruity. Di alam gunung di Garut ini, kopinya terkenal quite fruity dan quite strong acidity. Nah, itu boleh dimakan nih. Masa sih? Iya, manis itu. Beneran, saya coba? Iya, boleh. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Tapi jangan ditelan bijinya nih. Kenapa? Nanti jadi luwak malah. Oke, kayak manis dikit, tapi tidak ada buahnya, cuma ada kayak jus. Masih biji kopi dan kulis. Ya, gak usah dimakan lah. Nanti jadi apa? Jadi luwak. Nanti jadi luwak. Dari kebun, saya langsung ke rumah. Have the coffee seed already to make the wine. Terkenal, bahkan sampai dikirim ke luar negeri. Makanya banyak petani di sini bikin kopi wine. Kata Akang yang lagi floating-floating itu tidak bagus. Harus dipisah karena mereka kosong atau kering. Sama-sama yang hijau-hijau ya. Iya. Kita pisah juga. Yang hijau dikeluarin nih. Juga. Hijau dikeluarin, yang floating keluarin juga.
Untuk bikin kopi wine, kopi seed-nya dipilih yang cherry. Matang, tapi gak terlalu matang. Duh, harus teliti. Teliti ya, Tiffen, jangan sampai salah nih. Terus yang akan menentukan sekali ini, fermentasi. Yes, untuk dapat rasa wine, si biji kopi diproses alami seperti ini. Didiamkan for a month atau sampai 1 bulan. Nanti kalau fermentasi lebih dari 1 bulan gimana? Itu over ferment. Apa itu? Ferment itu nanti rasanya semberawut. Oh, gak enak ya? Yang gak enak, kurang enak, itu kurang maksimal enak. Berarti harus jaga tanggal? Iya, dikasih tanggal nanti pas di sini. Oh, tulis di tas? Iya, ditulis di sini. Yang udah fermentasi 1 bulan, dikeluarin buat dijemur. Terus, roasting. Katakan Karom, kopi wine makin enak kalau ditumbuk kasar. Tapi karena orang sukanya beda-beda, ini juga dibuat teksturnya beda-beda. And this is it, the famous Garut's coffee wine. Gimana caranya untuk nikmati kopi ini? Di gini aja diseruput. Apa seruput? Nih. Ah, ini baru terasa semuanya kalau ini. Saya coba ya. Oke. Oh, enak sih. Gimana ya? Asam, tapi enggak sekacang kopi biasa. Iya. Lagi ada soft. Gimana ya? Saya jarang minum kopi, tapi baunya wangi banget. Dan gak bikin pusing, gak sekacang seperti kopi biasa. Enak. The taste so unique. Because of the traditional process. And also because of the nature. Ini kopi aku hari ini. Enjoy yours. Enak. Karena Indonesia, bagus banget. Cheers.